Halo guys, jumpa lagi ya. Jadi di dalam video ini saya mau ngepel ya, ngepel, dan itu saya masih pakai celemek ya. Celemek sebenarnya tadi itu saya udah habis ke pasar, terus beresin sayur juga, beresin daging gitu loh guys. Nah, habis itu tapi nggak tak buatin video enggak. Nah, habis itu lihat lantainya tuh kotor banget gitu loh. Nah, habis itu saya juga belum menyapu juga sih. Terus saya pikir nggak perlu tak sapu, tapel aja kan gitu. Udah saya gitu. Ya sudah, akhirnya kita ngepel aja. Ngepelnya videonya tertentu aja, jadi nggak tak buat video semuanya gitu. Tapel yang kalian lihat aja sih, itu sebenarnya tapel semuanya, cuma videonya nggak semuanya gitu guys. Ya, rumah kecil ya segitu aja guys. Kadang males nyapu guys, jujur. Jadi mending langsung aja tak nyapel gitu. Kalau si akong saya masih tidur, nonton TV deh, dia nonton TV. Nah, habis ngepel selesai, nanti di selesai ya. Di situ saya mau beresin di depan itu loh. Di luar itu kan kemarin kan habis angin hujan gitu kan ya, kotor banget. Emang sengaja aku diemin gitu loh. Nanti kalau nunggu waktu ada waktu beresin gitu. Nah, lihat sendiri tuh kayak kotor gitu. Terus pohon-pohon itu agak kering-kering semua gitu loh guys. Jadi ya, habis ngepel selesai atau rumah, saya lanjut beres-beresin di luar, di bagian tanam-tanam gitu guys. Lanjut aja guys videonya sampai ya, lanjut ngepel selesai, ya. Terus lihat di luar ini kok kotor banget guys, ya Allah guys. Saya mau bersihin dulu guys. Saya pakai sarung tangan juga. Saya ambil ini guys, antras. Dulu saya yang beli. Cuma aku pun kayak rumah kita sendiri. Ini ada lidah buaya kecil-kecil, jauh-jauh aja.
ini guys, saya pindah posisi. Kacanya besok. Ayo guys, waktunya makan. Jadi ngepel. Ngepelnya tadi enggak tak apa, enggak sempat. Langsung ngepel aja. Dan ini lihat. Ikan pindang. Ini taruh di sini aja, guys. Ini nasinya. Saya mau pakai daun banget. Katanya nggak mau makan ikan. Nasinya terus sayur ubinya gini, kita kecapi. Nah ini menu makan ya. Kameranya kayak miring sih. Ini ikan gede. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pedes. Padahal saya di kulkas ada ini, ada ikan. Saya biasa kalau masak tuh males. Kalau beli itu oh enak. Satu hati nih guys. Satu harganya 45. Tapi kalau membeli mentah udah 8, ini kan udah 10. 100.
Oke, guys. Kenyang. Indonesia. Oke, juga guys. Jadi, tadi ngepel. Gue sebesar di luar. Habis ini juga masakin buat siapa. Jadi, tiga jam. Dan mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.